Oke guys, balik lagi sama gue di channel Sembal Gamer. Sekali ini gue bakal melanjutkan gameplay White Day School. Ya di part kemarin gue sudah mengalahkan cewek hantu itu menggunakan Yin Yang Token, dan gue sudah ada clue dua foto, yaitu Beijing sama Moskow. Gue tau lupa gue, dan sekarang gue akan lanjutkan gameplaynya. Let's check this. Oke, mari kita lanjut ke perjalanan si Himin ini guys. Aduh, kok ketutup. Oke, ini foto apa? Ini Beijing. Oke, Beijing nanti kita pergi ke sebelah mana, sebelah sini dulu. Oke, lampu. Nah, ini Washington 0, ini Greenwich 0, and then itu 0, dan mana lagi ini? Ini foto apa ini? Moskow itu jam Moskow jam 5. Oke. Sangat mudah ini, kemarin gua udah bukan mudah, gua kemarin tuh udah bolak-balik nyari clue buat jam ini, susah banget guys. Oke, apa yang terjadi? Apa itu? Hei, baiklah, tadi apa? Oke lah, kayak ini bukan mesin ya. Oke, kita bakal apa lagi? Cek dulu guys. Oh, aduh, ada janitor. Ini ada dokumen, gue lupa baca. Ini buat lawan hantu yang di tembok itu, ada caranya ternyata guys. Di sini guys, new building notice, kalian lihat, kita harus ngehidupin lampu di kamar, di kamar, di kelas 1 5 8 10 12. 1 5 8 10 12. Oke, 1 5 8 10 12. Si botak gimana ya guys? 1 5 8 10 12. 1 5 8 10 12. Oke, 1 ini mah 3, 1 ini maksudnya apa sih? 3 2, ini 3 3, berarti di bawah 1 5 8. Ini berapa? Dan studio. Oke, okay. Oke, okay, mana ruangan satunya coba? Aku ini Occult Club. Oke, okay, gua akan gua cek dia dulu guys. Oke, sekarang gua ada sampai di ruangan pertama ini, ke satu. Nah, gara dia kan satu sudah, tinggal ke ruangan kedua. Aduh, ada dia lagi. Satu sudah, duanya di di sebelah sana guys. Dua di sebelah sana. Oke, okay. Sambil gua cek dia. Oke, okay, dua aktif, 1 2 5. Oke, okay, kita ketemu di ruangan kelima guys. Oke, okay, gua sampai di ruangan kelima ini dan masih dikejar sama dia. Oke, okay, sudah nyala. Satu apa berapa tadi, lupa gua. Satu ini mana tadi? Ini 1 5 8 8 dengan 8. Oke, okay.
8 8 8 ini 9 berarti 8 11. Oh, di sana guys jauh. Ini berapa? 9. Oke. Okay. 8 di sana di sebelah sana. Terus 11 ini 12. 8 dulu, 8 dulu, ingat-ingat. Nanti mati lagi. Ayo ayo sini. Aduh. Sakit banget guys. 8 mana 8? Ini berapa? Itu 10. Ini buat heal dulu. Mana-mana heal gua. Oke. Okay. Oke, okay, mana 8? Ini 7 mana 8-nya dong? Ini oh ini. Cepat 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 cepat. Oke, okay, ayo cepat. 8 10 ya. 10 kan? Bentar lu. 10. Wah, ini rumor bukan. Mana itunya? Oh ini. 10 tuh di aduh duh. Ini kah? Ini nih. Oh ya bener itu 10. Oke. Okay. Sakit pak. Wah ini lu bahaya bahaya bahaya. Bahaya. Bahaya bahaya. Oke okay, 10 udah. Aduh pak sakit kali. Kita pergi ke 12. Terakhir guys terakhir. Ini berapa? Itu 7. Aduh muter-muter dong gua. Berarti di sini harusnya nih. Di sini 12. Oke. Okay. Itu kan enggak ada dia. Oke, okay, cepetan, cepetan. Jadi gua harus apa sekarang? Gua udah itu semuanya. Well, gua harus ngapain lagi? Oke, okay. Gua akan cek lebih dahulu di gua sudah menyelesaikan ini supaya tidak ada hantu yang itu guys. Jadi gua akan siap terlebih dahulu di bawah sana. Aduh ketahuan dong. Oh, siap siap siap. Oke okay. Oke okay, gua udah selesai siap dan si botak ada di mana I don't know. Gua harus kesana terakhir untuk tadi kan lampu udah gua nyalain. Gua tinggal ke station itu loh power. Dia di mana lagi? Oh dia di sana guys. Oke okay, dia di sana. Duh gua harus muter lagi. Oke okay, kita ketemu di station sana. Oke okay, dikit lagi sampai akhirnya sampai. Dan gua harus ubah ini ke light. Lightnya kita aktifkan. Dulu cepetan. Ini loh sebelah sini, hei. Itu udah gua aktifkan. Oh, kayaknya ada yang dimatiin sama si botak ini, guys. 1 5 8 12. Oke, okay, gua cek dari 12 terlebih dahulu. Oh, kayaknya ada lampu yang dimatiin sama si botak nih. Aduh. Oke, okay, gua cari dulu ruangannya, guys. Kita cek ruangan 12 terlebih dahulu deh. Mati enggak ya? 12. Tuh, kan dimatiin sama dia. Aduh. Oke, okay, oke. Okay. Itu udah hidup belum? Udah. 12 udah 10 mana 10? 10 mana 10? Wah, ini 10. 10. Aduh. Oke. Okay. Oke di sini gua akan coba hidupin ininya dulu guys. Station ini. Lightnya kita hidupin. Dan baru kita aktifkan lagi lampu-lampu yang
di sana dari 1, 5, 8, 10, dan 12. Ini by the way dia aku nggak nangkap gua ya. Oke lah kita ketemu di ruangan pertama. Ah dia nggak ngejar gua. Kita ketemu di ruangan pertama 5, 8, 10, 12. Oke. Oke ini ruangan pertama sudah hidup. Oh ada dokumen guys. Gua belum gua ambil. Oke. Satu udah tinggal satu 5, 8, 10, 5 ada di sebelah sana. Gua akan muter. Ini 2, 1, 5 itu 3, oke. Ada 5 ada di sana guys tuh. Ini 6 ini 5 nih. Oke, oh kan dia emang mati. Ah, udah matiin sama dia. 1, 5. Oke, tinggal 8. 8 harus ke atas. Oke, sabar guys. Jangan sampai. Oh, 8 ada di. Oh, di sana dong. Ini berapa? Ini berapa? Oh, ini 8. Tuh kan mati. 1, 5, 8. Oke, hidup. Tinggal 10 itu 7. Nah kok ketahuan 10 mana 10 ini nih 10 nih. Oke 10 sama 12 tuh di sebelah sana. Oke. Gua malah ke situ larinya. 12 12 12 12 please ini berapa? Ini 7. Mau cari 11. Ini 12. Oke. Okay. Oke, okay, udah. Udah, bro. Apa yang terjadi? Ini gua udah hidupin bro. Oke. Okay. Kayaknya gua harus ke itu lagi ke Terminator yang buat aktifin light. Karena ini sudah gua hidupin semua. Oke, okay, di mana? Oh, gua harus muter dong. Oke lah. Cepet. Light. Cepet. Dia masih ngejar. Cepet. Aduh. Gua harus minum ini dong. Udah gua usir dong. Oke. Ini light harusnya udah. Ya kan, ini udah aktif. Oh. Oke, gua akan coba ke lantai keberapa ini yang ada powernya ini. Lantai ke 1, oke. Gua 1 ke electrical room guys. Kita ketemu di electrical room. Oke, ternyata ininya belum aktif guys. Kita aktifkan tuh. Itunya belum aktif. Gua lupa diaktifin loh. Oke, kita dapat kunci. Ayo, come on. Turun. Akhirnya kita berakhir juga di ruangan yang satu ini guys. Aduh, gua lama banget main kayak gini. Sumpah. Ternyata gua harus hidupin dulu listriknya baru ke powernya. Oke, sini kau. Ambil. Aduh, pas sakit kali itu kunci buat. Itu kunci buat di mana bentar? Rooftop. Oke. Kayaknya sih buat di lantai keempat. Swimming pool, cepetan lari. Oke. Gua harus ke swimming pool dan gua nggak punya nyawa sama sekali ini ya Allah. Oke lah, swimming pool di mana? Di sini. Oke. Akhirnya gua udah bisa
Oh, luas juga. Oke, gue harus ke sana kah? Gampang bro, lo berenang aja ke situ. Nah lo, what is that? Itu apa itu? Kok ada kayak gitu? Oh, wah? Kecil. What the? Ini gimana caranya gua? Oh my god. Oh my god. Kayaknya ada yang gua lewatin di belakangnya, kayaknya ada item yang gua lewatin. Udahlah, gua cari item buat bisa nyebrang ke sana. Kayaknya gua ini nggak ada jalan lagi nih. Gua skip aja di sini. Oke, akhirnya gua tahu caranya buat ngelewatin swimming pool itu. Ada item di sini guys. Ini udah gua ambil. Jadi gua langsung saja ke swimming poolnya. Dan ada di mana? Di lantai atas. Oke. Tajung gue. Halo Pak Tua. Bagus tuh. Halo Pak Tua, sini. Dices ini kan, dices dikit kita. Sini Pak Tua, oke. Okay. Kita bergantung dulu. Kita akan menuju ke bubung, ya. Lantai keempat. Gak lagi. Kita aduk lah. Oke, oke, sebentar lagi, sebentar lagi sampai. Lantai keempat di mana? Oh, di sini. Udah bisa buka. Oke. Nah, kemarin kita sampai sini guys, dan ada apa namanya? Ada mermaid di sini. Kalau kalian lihat. Oke, ada pintu dan ada mermaid. Dua apa tiga kalau nggak salah. Oke, Himin, hati-hati Himin. Nah, lo kukunya panjang banget. Nah, kali ini gue make item ini guys. Nih, Elrod yang tadi gue dapetin di lemari. Nih, jadi kalau ini lurus, lo bisa jalan. Oh, nah. Nih, kalau kayak gini lo bisa jalan tuh. Nah, lo bisa lurus. Nah, kalau silang ini lo harus cari sampai ini lurus lagi guys, nih seperti ini. Dikit-dikit aja, silang. Oke, okay. Harus kemana? Oh, sana. Kepop, silang. Kemana lagi? Oh, sini. Aduh, ada dia dong. Bentar. Gue takut digigit gitu loh, kakinya, please. Oh, enggak, dia enggak. Oke, okay. Op. Oke, okay, kesini. Op. Kemana lagi? Oke, okay, lurus. Lurus, masih lurus kah? Lurus, stop. Ke sini. Oke, ini agak ribet sih. Lama. Lah, kok ke belakang lagi, bro? Oke. Aduh, kok balik lagi ya kan? Oke. Oh, sini. Oh, kita lewat samping, guys. Siap. Aduh, hampir aja. Lebihan. Oke. Op, sabar. Stop, kemana lagi? Sini. Op. Aduh. Oh, harus ke sini. Stop, sini. Stop. Ke sini. Stop. Dikit lagi. Oke, dikit lagi. Oh. Hebat ya si Himin ini belajar berjalan di jalan berjalan di atas air. Oke, lulus. Dikit lagi. Lah, itu tinggal loncat aja, bro. Aduh, kemana lagi nih? Oh.
Top. Oke, okay, oke, okay, kemana? Sini. Sini. Finally. Apa ini tadi gua lihat bling-bling? Smoky blue. Okay. What is this? What is this? Kita putar-putar kemana muternya ini? The valve is not showing anymore. Oke. Okay. Apa yang terjadi? Oke, apa yang terjadi? Surut airnya dan dia mati. Gampang banget yang lainnya, boy. Ini kita dapat water token kayaknya ini. Guys, kita akan terjun. La 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 la. Oke, okay. Let's take it. Ya kan, water token. Naiknya lucu amat. Ya, kita langsung ke sini lagi dan oh my god. Kita bakal ketemu di ruangan yang tadi lagi. Nih, kalian lihat. Nah. Oke, okay. Di sini gua udah dapat water token jadi gua save dulu deh. Dan gua akan pergi ke portal itu, guys. Lari aja apa ya? Oke, lari aja deh. Catch me if you can. Catch me. Di sini kah? Oke, okay, sama baju bener di sebelah sini. Well, I'm right. Oke, okay, oke. Okay. Kayaknya kita akan pergi ke ruangan terakhir yaitu di auditorium namanya ya. Oke, okay. What is that? Pisau. Itu siapa guys? Eh, gua mau keluar. Oke. Lu ada dua botak. Oh, dia kayaknya. Ini kayaknya si botak ini cewek tadi. Ini kenapa ini? Nah, si botak itu. You killed her. Oke. Ini bukan goblok. Oke, okay, bapak lagi. Si botak mati. Kami, wah, dokter hati dah. Mana saya tahu lah. So, okay, ampun bro, apa gue lakuin? Oke, okay, gue harus ngapain ini? What? Gua harus ngapain? Gua dikejar sama dia. Gua nggak tahu harus ngapain, bro. Ini gimana ini? Aduh, bentar. Aduh, jalannya cepet banget. Gua harus ngapain ini? Kayaknya gua harus ke portal yang tadi, guys. Oke. Ya, ampun. Ampun! Oi! Shit. Enggak, gua butuh ini nih. Ya, lari. Ini gua harus kemana ini? Aduh. Gua harus kemana ini? Oke, di atas tuh kayaknya ada light power sama apa itu namanya alarm sekolah. Gua akan coba alarm sekolah, semoga aja bener tebakan gua, guys. Ini gua udah bentar. Oke, okay. Gua udah mau mati ini, by the way. Ini gua punya satu lagi. Aduh, ini aja deh. Aduh, sakit banget sumpah. Oke, okay, gua udah gak punya apa-apa lagi. Ini udah habis semuanya sama gua. Dia lari kenceng banget.
Aduh. Belakang gua persis. Nah, di sini please, semoga aja bener. Op kan. Kita pindahkan security alarm. Aduh. Dikit lagi. Aktifkan. Oke. Finally. Itu. Oh, si Sung A itu si cuek. Cewek cuek, guys. Sung A ya namanya kalau enggak salah. Lah itu kan cuma suara bel. Oke. I always protect you. Jadi anaknya dia itu siapa ya? I don't know. Dia lagi. Kill me. Ngapain lu di sini? Ayo. Ngono itu bukan salah gua. Oke, mari keluar itu tadi teman gua share, guys. Oke. Kemana ini? Oh, ke itu. Ke sini guys. Semoga aja bisa. Nah. Yuhu. Udah gitu aja. Oke, nih. Kalau kalian ingat map kita itu ada main building 1 udah selesai, 2 udah selesai, dan new building udah selesai. Sebenarnya belum selesai sih, masih banyak teka-teki yang belum gua pecahin, tapi oke, gua langsung aja menuju ke auditorium di mana ini ruangan terakhir kita, guys. Semoga aja ini bener auditorium. Please. Update. Auditorium. Oke, kayaknya ini sebentar lagi kita akan tamat, guys. To make the game more exciting. Nah, welcome to the auditorium. Katanya masalah is feeling the auditorium. Okay. Oke. Okay. Ini gua harus kemana ini? Aduh, gak bisa dibuka. Gua harus kemana ini? I don't know. Oh, ada tempat chat. Oke lah. Gua akan chat di sini dan untuk episode The Bad Day School untuk saat ini sampai di situ dulu, guys, karena kemungkinan besar kita akan menamatkan game ini di part yang selanjutnya, dan ini adalah ruangan terakhir kita, yaitu auditorium, dan mungkin satu part lagi ini bisa tamat, guys, gamenya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video sampai habis, dan see you in the next video.